jarum dan juga lewat pejajar itu juga bisa ya. Jorok teman-teman. Oke, Mas Bro, kita saat ini ada di Desa Kejajar, Kelurahan Kejajar, Kecamatan Kejajar. Pokoknya semuanya Kejajar. Ini kan menuju ke Telaga Menjer atau Bukit Kebun Teh Panama. Ini kita mau ngevlog sama Mbak Ima sama Mbak Ia yang kemarin ketemu kita waktu ke Dieng. Waktu di jalur turunan yang di Kejajar, Jirmanak, sebelum Jirmanak. Nah ini kita ngevlog lagi ya Mas Bro. Saat ini kita ngevlognya di Menjer. Itu Sindoro. Sindoro dari Desa Kejajar. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau wisata ke sini ke Kebun Teh Panama itu bisa lewat Garung dan juga lewat Kejajar sih juga bisa ya. Sindoro teman-teman.
Iya, wisata yang ada di Menjer apa aja ini? Wisata. Ya, Bukit Cinta, terus Kayangan, Panama, Telaga Menjer. Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Ini tembus ke Desa Telogo. Nanti kita usahakan yang wisata-wisata yang sebelah sini ya, kalau salah nanti semacam kayak kebun teh Panama. Adek, dadah. Oh. Sindoro ya Mas Bro, dari sini kelihatan bagus banget ya. Desa apa ini? Desa Kreo. Desa Kreo. Di Desa Serang apa Serang ya? Kalau dari sini itu wisatanya masih kebun teh terlebih dahulu ya, kebun teh Panama. Sitora Mas Bro ya, dari sini ya. Itu Tambi itu kan, di bawah. Jalur ini dulu kita pernah ke sini, tapi waktu itu kesasar pertama kali. Jadi mau ke Skyland Kahyangan. Kahyangan Skyland itu kita 12-an ke sini Mas Bro. Jadi tahu pernah sini, tapi kita nggak tahu kalau jalur ini tembus ke Kejajar. Maklum ya, kita masih pertama kali dulu. Kalau sekarang ada aspal, kita terobos tembus kemana, ya terserah. Yang penting tembus kemana, yang penting masih di wilayah Wonosobo.
bagus banget Sindoro dari sini ya Mas Bro. Iya. Masukin aja semua. Masukin aja semuanya wisata sini, masukin semua. Panama boleh. Kita parkir dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, kita saat ini ada di wisata Panama. Yaitu apa namanya? Panama. Panama. Apa nama? Apa nama ini? Panama. Panama. Dulu pernah ke sini cuma pagi dulu. Dulu pernah ke sini pagi nggak ada orang. Sepi. Hari Senin atau hari apa gitu. Sekarang hari Minggu. Sini 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 masuk. Nanti kita lihat di dalamnya apa aja ya. Fasilitasnya spot-spot fotonya bisa naik. Kamu bisa naik pohon berani enggak tuh? Menek roro lo. Enggak apa-apa, paling jatuh ke bawah. Tuh. Pia, mau naik itu enggak tuh? Aduh. Itu loh. Oh, mau. Take if you know what flying fox. Jangan ngopo. Aja dapatnya ini udah masuk doang. Kok gua enggak masuk dua-dua gini? Ya enggak apa-apa di sama aja. 10.000. Kenapa? Kamu ini. Ayo naik apa? Hah? Berani? Enggak apa-apa, saya infoknya orang wani. Enggak apa-apa, orang bakal pedot. Tembus ya?
Oke mas bro ya, ini ya, seperti ini suasana kebun teh Panama. Ini kejajar apa masih garung? Udah garung ya, masih ikut kabupaten, kecamatan Garung. Kita pulang dulu ya mas bro. Minggu biasanya rame, mungkin ini kurang pagi, udah siang ini. Pulang dulu ya. Ayo deh, pulang dulu ya, Hang Kebumen. Pulang dulu ya. Yang Banjar pulang dulu ya semuanya ya, duluan. Terima kasih. Ya. Jadi kemudian pada kena hak cipta. Kedengaran musik dangdutnya. Hak cipta nanti kalau pas diupload tuh loh. Mbak ya, makasih Mbak. Makasih. Pulang dulu. Pegang. Oke, Mas Bro, kita makan dulu ya. Udah ngevlognya pakai tripod, pakai ini. Terus kok kayak orang gendeng, Mas Bro. Seblak. Apa? Kue apa? Nyong bakso ngono. Ngomong nyong bakso gitu. Nyong bakso nyong. Mana ibunya yang jaga? Minjemnya nih. Cekernya belum ya? Itu lagi dipikirin. Oh, lagi dipikirin. Belum. Baru ceker ya? Ceker belum. Itu kan sebelahnya. Iya. Kita makan dulu ya, Mas Bro. Minta seblak malah minta bakso. Kita makan dulu. Habis ini kita nanti ke Menjer, teman-teman ya, mau coba naik perahu di Danau Menjer. Danau
telaga, telaga Menjer. Ini Mas Bro, khas Wonosobo. Tahu kemol? Tahu kemol, tempe kemol. Oke Mas Bro ya, kita makan dulu. Kita tadi habis makan nama, jangan lupa dicukup terus support dengan kami supaya bisa memberikan hiburan ya. Oke teman-teman. Oke Mas Bro, kita sudah dari destinasi wisata Kebun Teh Panama. Kita coba lanjut ke Telaga Menjer. Oke Mas Bro, cukup sekian ya. Kita lanjut vlognya ke Telaga Menjer.